dan sebelum itu coach, mungkin untuk pertanyaan pertama, bagaimana persiapan coach menjelang laga menghadapi PSM besok? Terima kasih, selamat malam rekan media semua, selamat sejahtera buat kita semua. Kami sudah mempersiapkan tim ini. Motivasi kami tetap ya seperti awal, berusaha ya sekuat semampu tenaga untuk bisa memenangkan pertandingan di setiap pertandingan. Jadi kita sudah sepakat dengan pemain muda, apapun yang terjadi kita terus jalan ya dengan kemampuan kita, dan tentu saya berharap pemain juga kemistrinya tetap terjaga. Terima kasih. Terima kasih sudah atas jawabannya. Untuk berikut pertanyaan sama, bagaimana persiapan bagaimana untuk anda menghadapi besok? Pelatih sudah masih tahu cara permainan dari Vietnam dan tim Bayangkara siap memberikan yang terbaik untuk besok. Terima kasih ya, PSM ini memang tim untuk kompetisi ini ya produktif sekali ya. Dan dari pemain juga dari segala lini mereka bisa untuk menciptakan gol. Nah ini yang perlu kita waspadai. Tapi kami juga punya taktikal. Siapapun yang masuk di daerah seperti pertahanan kita itu harus kita waspadai. Ya. Baik striker, pemain tengah maupun pemain belakang. Jadi inilah kunci untuk meredam mereka di situ posisi. Terima kasih. Dari kutu sendiri ada apa, ada cara khusus lah untuk disiapkan untuk melawan di PSM? Intinya disiplin untuk pertahanan dan jangan sampai kebobolan. Oke, siap. Terima kasih. Kalau misalnya dari coach sendiri dan untuk melihat kesempatan PSM seperti apa untuk saat ini? Ya tentunya PSM juga saya kira dengan adanya poin juga ya memotivasi mereka pasti akan lebih tinggi ya. Ini yang perlu kita waspadai. Ya, bisa juga mereka bisa bermain di daerah kita. Salah satunya tentu pemain harus mengganggu mereka ya, dengan cara mungkin pressing. Ya. Tapi itu kita juga sudah melatih mereka bagaimana caranya pemain mereka supaya tidak bebas bergerak. Yang khusus sendiri, apakah ada suatu kegiatan untuk menghilangkan misalnya di sistem bubble ini mengalami kejenuhan? Apakah ada kegiatan yang dilakukan? Pintar-pintar kita jaga untuk biar nggak stres, jadi refreshing. Itu atas jawabannya dengan jawabannya pertanyaan tadi, Mama berbola premis pada malam ini. Terima kasih Pak Sudoto dan YouTube hadir pada premis malam hari. Terima kasih untuk rekan-rekan media terhadir. Terima kasih Pak Sudoto dan juga Bung Kang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat.